Yeah. Jadi seperti yang 2 tahun lalu kami juga dapat dibantu Mas Iba juga. Jadi kami melakukan proses, salah satunya itu ya kita usahakan sertifikat dulu. Jadi untungnya hanya dilakukan secara resmi penyerahan sertifikat oleh gubernur ke para kami. Setelah itu jadi sebagai dasar kami, akhirnya kami coba, karena ini kan karena pemerintah tergantung dari anggarannya ya mungkin tidak langsung sekaligus tahun itu pembangunannya seperti pulaunya apa. Kami melakukan alokasinya itu ada dari tahun 2020 sekarang 2020 kami sudah dapat sertifikat. Ya kita coba lanjutkan, artinya kan ini kan pembangunan depok yang berkelanjutan itu. Ini kami dapat anggaran hanya apa? Jadi kita karena coba alokasikan termasuk pembangunan tapi karena belum bisa karena pandemi ini, akhirnya kita coba sebagai aset kita lakukan pagar keliling dulu kan. Jadi nanti kita pasang pelangi itu seperti agar. Sama seperti apa yang dilakukan di Aceh juga. Aceh pun kalau tiba itu ya kita pagar keliling, pasang pelangi, lalu kita proses. Ya, tapi sebagai dasar itu adalah ya bukan ya sertifikasi itu tak terhubung itu kami itu betul. Dan itu buat analisa kami di untuk membangun desain itu adalah kita sebetulnya akan menghitung.